Assalamualaikum dan hai, bersama saya Syahmimi Ezira. Pada episod Apps Apa Sis kali ini, kita akan melihat kepada sejumlah aplikasi mencatat nota yang menarik dan popular. Untuk makluman, aplikasi mencatat nota ini sangat berguna kepada peranti mudah-alih, terutamanya kepada anda yang ingin mengambil nota ringkas atau ingin mencatatkan sesuatu dengan pantas dan mudah. Dalam pelbagai penawaran aplikasi mencatat nota, yang paling digemari sis adalah Google Keep. Keep ini diintegrasikan terus ke akaun Google anda, membolehkan anda mengakses ia bukan sahaja pada peranti mudah-alih tetapi juga pada komputer. Google Keep menawarkan antara muka yang ringkas dan membolehkan anda bukan sahaja mengambil nota dalam bentuk biasa tetapi juga mencatatkan ia dalam bentuk senarai. Selain tag, ia untuk dikategorikan dengan mudah, selain menandakan ia dengan warna untuk mencari dengan pantas pada masa akan datang. Di samping itu, Google Keep juga turut boleh mengambil nota dalam bentuk audio. Selain Google Keep, satu lagi aplikasi mencatat nota yang menyokong multi-platform adalah Microsoft OneNote. Ia diintegrasikan bersama OneDrive, membolehkan anda mengaksesnya pada peranti mudah alih dan juga pada komputer mahupun web. Pada OneNote, ia turut menyertakan ciri mencatat nota dalam bentuk teks, menambah gambar atau mengambil nota dalam bentuk audio. Satu lagi ciri menarik yang disertakan adalah kebolehan berkolaborasi bersama rakan-rakan anda yang lain untuk mencatat dan menambah info pada sesuatu catatan nota. Aplikasi catatan nota ketiga yang ingin dikongsikan oleh sis adalah VNote. VNote ditawarkan untuk Android dan Windows sahaja buat masa ini. Aplikasi ini menawarkan latar dalam bentuk grid selain menyertakan sokongan untuk melakar menggunakan jari atau stylus sekaligus membolehkan anda menambah pelbagai gambar rajah dan sebagainya pada nota anda dengan mudah. Satu lagi aplikasi popular untuk mencatat nota adalah Evernote. Evernote menyertakan sejumlah ciri-ciri menarik termasuk mencatatkan pelbagai jenis nota, merakamkan nota daripada buku dan mendigitalkan ia serta teks secara automatik, ciri kolaborasi, perkongsian nota dan sebagainya. Berbeza dengan yang lain, Evernote ditawarkan secara percuma tetapi turut menawarkan beberapa ciri-ciri tambahan dalam bentuk langganan. Jadi, ini adalah 4 aplikasi catatan nota yang menarik bagi sis. Sekiranya anda mempunyai pilihan lain, mungkin boleh berkongsi dengan sis melalui ruangan komen di bawah. Akhir kata, berbanding dengan hanya mengingat atau melupakan sesuatu perkara, anda mungkin boleh mula menggunakan aplikasi ini untuk menyimpan pelbagai perkara termasuk membuat senarai barangan yang ingin dibeli ketika musim perayaan. Sehingga berjumpa lagi, saya Syahmini Ezira untuk Amanz. Ma'asalamah.